Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melengkapi apa yang disampaikan oleh Mas Anies Baswedan, pertama rasa terima kasih, hormat, bangga kepada seluruh para pejuang perubahan, terutama yang memberikan kepercayaan melalui hak pilihnya memilih Amin. Kepercayaan seluruh warga bangsa atas pilihannya kepada Amin adalah kepercayaan yang menjadi mandat perjuangan perubahan kita semua yang tentu harus kita jaga. Karena itu, saya berharap seluruh pejuang-pejuang perubahan jaga suara, jaga TPS, lanjutkan pengawalan suara sampai di akhir penghitungan yang tepat melalui KPU. Jangan lengah, jangan terprovokasi, jangan terhipnotis oleh berita-berita maupun berbagai perkembangan yang dimainkan. Sama dengan pemilu yang lalu, belum apa-apa sudah ada yang sujud syukur. Kita harus terus waspada, waspadalah. Karena pada dasarnya proses ini masih panjang. Ada yang harus kita jaga. Kepada para saksi-saksi, para caleg-caleg PKB dan partai-partai pendukung, Nasdem, PKS, dan partai-partai lain, tolong terus kawal suara, amankan suara Amin dan suara PKB, amankan kursi-kursi yang akan menjadi kepercayaan yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Jangan lengah, jangan terpengaruh dengan apapun yang dimainkan. Kita tunggu laporan dari tim hukum nasional, berbagai kecurangan, berbagai masalah-masalah atas penyelenggaraan pemilu tahun ini. Tetap serius, semangat, dan terus jaga suara Amin dan partai-partai kita. Insya Allah, hasil akhirnya kita yang akan menjadi pemenang pemilu tahun 2024.